Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Agah Mata Tutorial. Video kali ini guys, saya membuat tutorial cara menjahit sarung kasur atau sarkas ya. Dan bahannya sudah di cutting, bisa dicek di atas linknya untuk tutorial cara cutting si sarkasnya ini ya. Dan kali ini saya menggunakan bahan ini ya. Ini sarkas ukuran 80x200, tingginya 13, dan menggunakan ini sepatu sebelah ya. Menggunakan sepatu sebelah yang sebelah kanan, dan menggunakan daun red rating merek YKK, dan menggunakan kepalanya juga yang YKK. Nah, bisa dilihat ini yang YKK ya. Oke, dan langsung saja kita sekarang untuk mengobras dulu pinggiran untuk yang akan dipasang resletingnya ya. Nah, diobras seperti ini pinggirannya. Lalu yang satu lagi juga sama diobras. Nah, pinggirannya yang sebelah sini ya. Selesai kita mengobras, dan langsung saja kita sekarang untuk cara menjahit si sarkas yang satu ini, dan kita akan langsung ke mesin jahit. We'll be right back.
Buat sarung kasurnya ya, yang sudah saya jelaskan tadi di belakang, dan dari mulai cutting sampai jahit, terus sampai sekarang sudah ngobras. Dan ini untuk tingginya ya, tingginya 13, dan ini sletingnya, dan sletingnya ini tinggal dibuka aja. Nah seperti ini, nah, sarung kasurnya ini sudah selesai kita buat ya. Semoga yang menonton tutorial cara buat kasur ini memahami ya apa yang saya jelaskan. Dan ini sarung kasurnya sudah jadi. Oke, so sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan, silakan follow Instagram saya @aidanjadudinhanak. Bisa DM saya secara langsung di situ, bertanya seputar jahit atau seputar subscribe ke Cover Home Industry. See you next video. Dadah.